Es krim beng-beng. Halo teman-teman, it's cooking time. Kali ini kita mau membuat es krim beng-beng. Kami sudah menyiapkan beberapa beng-beng dan beberapa susu, juga gunting. Ini beng-bengnya ada tulisannya loh, bikin aku senang. Wah, Goduplu TV bikin aku senang ya. Terus apa lagi? Sibuk merindu. Ya nih, kalau belum nonton Goduplu TV jadi rindu deh. Dan ini cinta itu kita. Cie cie. Hashtag bukan gombal. Wow. Satu lagi. Kamu cantik. Terima kasih. Ada 5 ya? Iya, susunya juga 5. Di sini ada yang rasa strawberry My Little Pony. Kemudian kita rasa coklatnya pilih yang Milo. Di sini warna kuningnya kami pilih yang banana. Lalu ini ada yang baru, yang ungu rasa taro. Tapi sepertinya nanti airnya berwarna merah muda deh. Dan yang ini rasa karamel. Oh iya, siapkan juga stick es krim. Yang begini atau begini. Kalau nggak punya, pakai sendok juga bisa. Gampang kan? Goduplu. Ayo kita mulai. Gunting, lalu remuk-remuk sedikit. Dan masukkan ke dalam gelas. Atau di sini kami pakai toples. Sudah. Sekarang kita masukkan susunya. Kita mulai dari yang rasa strawberry. Susu Z My Little Pony. Seperti ini biasanya. Kami gunting di sebelah sini. Kita intip dulu. Oh, tidak bisa. Kamu cantik, kita beri susu rasa strawberry. Lalu kita masukkan stick es krimnya. Oke, sudah jadi. Selanjutnya, yang rasa banana. Warnanya apa ya kira-kira? Kita pilih yang bikin aku senang. Rasa banana. Oh, warnanya putih seperti banana begitu. Oke, sudah aku minum dikit. Benar, rasanya kayak banana. Selanjutnya yang rasa karamel. Kita pilih yang cinta itu kita. Kita masukkan sendoknya dulu saja. Warnanya sedikit coklat muda. Oke, sudah cukup. Selanjutnya yang rasa taro. Kita pilih yang sibuk merindu. Cie. Kan yang rasa taro, susunya warna merah muda. Satu lagi, rasa Milo. Bukan gombal. Aku mau memilih sticknya ini, tapi 2. Nah, seperti ini. Lalu masukkan ke dalam sini. Oke, semuanya sudah siap. Sekarang kita masukkan ke freezer. Oh, sebentar. Ada Kinder Joy. Ayo kita buka. Dapat hadiah apa? Dapat ini, dan sepertinya ini sayap. Ayo kita pasang. Seperti ini pasangnya. Oh, dia peri. Dia cantik sekali. Sayapnya juga bisa diturunkan kalau sedang tidak terbang. Bagus ya. Oh ya, kita kembali ke es krim beng-beng kita. Kita masukkan ke freezer dalam kulkas. Ayo kita masukkan. Dan tutup. Kita harus menunggu 3-5 jam nih. Iya, supaya beku sempurna ya. Ha-ha, sambil menunggu, bagaimana kalau kita undi saja? Kuis di mana kaca pembesarnya yang berhadiah squishy ini? Wow, squishy cappuccino!
Di sini kami sudah membuat undian. Hanya 10 saja yang jawabannya benar. Maaf ya, yang jawabannya kurang tepat tidak bisa masuk ke dalam kotak undian ini. Ayo kita undi sekarang. Siapa ya kira-kira? Satu nama saja. Oh, dia sudah keluar. Mana? Oh, ini dia. Siapakah ini? Oh, inisialnya A. Tunggu, barangkali es krim bembengnya sudah beku. Yuk kita cek dulu. Wow, beneran sudah beku. Ayo kita lihat yuk. Masing-masing susu warnanya jadi apa ya? Ini sudah kami tata sesuai dengan susunya masing-masing. Kita mulai dari kamu cantik, dari susu Z rasa strawberry. Wow, warnanya jadi begini. Sekarang bikin aku senang, rasa banana. Oh, kuning warnanya. Cinta itu kita, rasa karamel. Wow, yang rasa karamel ini agak lengket dan warnanya seperti kopi susu ya. Sibuk merindu, rasa taro. Wow, warna pink. Warnanya berbeda ya sama yang rasa stroberinya susu Z. Dan sekarang bukan gombal, pakai susu Milo. Wow, ini rasa coklat. Aku cobain yang mana ya? Aku akan mencoba es krim beng-beng yang sticknya dua ini rasa Milo. Enak banget. Seperti makan beng-beng yang sudah dicelupkan sama es Milo. Aku cobain yang rasa ini saja deh, rasa taro. Sepertinya enak. Iya, enak loh. Rasanya kok seperti es kopior ya. Tinggal 1, 2, dan 3. Teman-teman coba sendiri di rumah ya. Gampang loh cara buatnya. Iya benar, selamat mencoba. Dan sekarang kita lanjutkan baca siapakah teman kita yang berinisial A. A, iya, siapa ya A? Inisialnya A. Kaca pembesarnya di dalam rumah Rena yaitu di atas pintu sebelah kiri. Alivia Najla, Kota Bandung, Instagram Alivia Zudiana. Oke, selamat ya. Jawabannya Alivia memang tidak ada menempel di dinding, di atas pot bunga, atau di atas rak sepatu. Tapi it's okay, teman-teman yang menjawab seperti itu, kami perbolehkan ikut undian. Yang penting sudah menjawab di dalam rumah dan di atas pintu sebelah kiri. Selamat ya Alivia, buruan komen di bawah. Lalu kita lanjut ngobrol di Instagram. Tenang saja teman-teman, masih akan ada lagi kuis dadakan Goduplo TV. Hadiah selanjutnya apa Rena? Squishy yang lucu-lucu tentunya. Jadi ikuti terus video Goduplo TV, barangkali ada kuisnya. Oke. Saya Rena. Saya Nene. Terima kasih sudah menonton ya. Dadah. Sampai jumpa di video kami lainnya. Dadah.